Masih bersama saya Arif Monzeli, masih bersama Pentol Korek. Masih di Pentol Korek. Ingat Pentol Korek. Masih dalam waktu 60 menit masih. Maaf ralat, maksudnya 60 detik. Dengan cara yang sama, pindahkan satu batang korek supaya bilangan matematika menjadi benar. Tetapi kali ini saya akan buat lebih sulit, karena bilangan matematikanya akan saya buat lebih panjang supaya kalian berpikir lebih susah. Langsung aja, gak usah lama-lama. Ini dia. Nah, ini dia penampakannya. 3 ditambah 8 kurang 6 sama dengan 9. Menurut kalian betul atau salah? Kalau salah, silakan Anda pindahkan satu batang korek supaya bilangan matematika menjadi benar. Waktu 60 detik mulai dari sekarang. Nah, gimana? Sudah ada yang bisa menemukan jawabannya? Atau masih ada yang berpikir-pikir gimana caranya bisa menemukan jawabannya supaya bilangan menjadi benar? Kita kasih tahu sekarang, caranya mudah sekali. Hanya pindahkan satu batang korek, kita taruh sebelah sini. Simple sekali bukan? Hanya seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Lebih sulit atau sama saja? Kalau menurut saya sih lebih sulit. Karena apa? Karena panjang ya. Plus kurangi sama dengan satu batang men. Besok saya akan kasih lagi permainan yang lebih sulit, masih dengan pentol korek. Bantu channel ini berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadikan diri Anda semakin ajaib.